Kali ini saya akan ngebahas atau membuat sebuah video banget seledri saya dan sangat luar biasa penyakitnya di belakang rumah saya. Jadi sudah saya semprot sekali, bisa kita lihat ya, dengan jelas kutu kebunnya merajalela. Merajalela kutu kebunnya. Jadi settingan yang seperti ini caranya yaitu 3 hari sampai 4 hari rutin setiap hari disemprot. Jadi kalau nggak kayak gitu nggak akan selamat ini. Saya sudah beli Amistar Top dan memang belum pernah beli Amistar Top ya. Lagi OTW perjalanan 2 hari lah sampai. Saya beli online karena di sini mahal. Ya kacek 30.000. Jadi saya beli online, beli 2 sahabat. Di sini berapa? 70 ribuan apa 80 ya? Saya beli online 50.000. Saya beli 2 120-an. Enggak sampai. Ongkir gratis cuma 7.000. Jadi harus tahu ya harga-harga Amistar Top ya, harga-harga fungisida itu di online itu banyak. Monggo dicari. Seperti inilah kondisinya. Memang banyak yang tidak ke tanam karena benihnya kurang. Dan ini akan saya semprot yang seadanya aja. Ada regen, ada fastac, saya akan semprot. Ini masih jam 3. Walaupun jam 3 tetapi sudah seperti jam 4, jam 5 karena mendung ya. Kondisinya seperti ini. Ini karena disengat sama kutu kebul jadi seperti ini. Tuh. Seperti itu jadinya. Sangat jelek sekali. Saya kan buat challenge ini gimana caranya biar bisa bagus ya. Ada juga yang sengkendang sahabat ya. Ini memang settingannya kurang curam. Settingannya ini kurang curam sahabat. Jadi ada yang menggenang seperti ini. Nah kalau ini bagus nih. Saya mau rombak ini ya. Saya mau rombak semuanya. Tapi nunggu ini dulu. Waktu yang pas. Saya akan rombak dengan settingan permanen dan agar tidak kepikiran lagi untuk di greenhouse ya. Itu sahabat. Ya sudah, ya, settingannya seperti ini sahabat ya. Semoga biar bisa cepat tumbuh ya, harus kita binasakan untuk kebunnya. Kalau seperti ini aja kita akan gagal panen nanti gitu. Saya akan semprot setiap sore 3 kali atau 4 kali berturut-turut. Mudah-mudahan bisa habis itu kutu kebunnya. Sudah gitu aja. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.